Kita akan mencari kalimat pertama. Ketika ingin mencari kalimat pertama, maka lihat kalimat selanjutnya. Pada kalimat selanjutnya mengucapkan terima kasih. Maka, kemungkinan besar Puji memuji Lia. Maka yang merupakan kalimat pujian adalah pada kalimat, "Kamu sangat kecewa sekali, Lia." Itu merupakan bukan kalimat pujian. Kemudian yang B, "Kamu sangat cantik, Lia." Itu merupakan sebuah kalimat pujian. Kemudian yang C, "Kamu sebaiknya jangan begitu, Lia." Itu merupakan kalimat kritik. Kemudian yang D, "Kamu tidak perlu memakainya." Itu merupakan kalimat kritik. Jadi jawabannya B.